Hello guys, welcome to my channel Jamie TV. Okay guys, hari ini saya akan memberikan sesuatu agar kalian aman di jalanan dan aman dari begal. Dan saya akan memberikan dua senjata buat kalian agar kalian aman dari begal, begal malam maupun siang. Jadi dua senjata ini sangat mudah dicari dan sangat mudah digunakan dan sangat mudah untuk disimpan. Senjata ini tidak perlu memiliki izin dari kepolisian, tapi senjata ini sangat mematikan bagi begal. Tapi teman-teman, sebelum saya memberikan senjata yang aman, yang nggak perlu surat izin dari kepolisian dan tidak melanggar undang-undang, jadi ini aman sekali, teman-teman mau bawa kemanapun dan dimanapun untuk melindungi diri kalian dari orang-orang yang mau jahat ke kalian. Oke, sebelum saya kasih tahu senjatanya, alangkah sebaiknya teman-teman subscribe dulu di bawah. Subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian biar keluarga kalian tahu juga. Nah, apakah sudah kalian subscribe? Kalau sudah kalian subscribe channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang saya akan lanjutkan senjata apa yang aman dan tidak perlu memiliki izin dari kepolisian dan tidak melanggar undang-undang. Jadi saya akan memberikan dua senjata ke kalian biar aman. Yang pertama itu adalah pasir, teman-teman. Mungkin kalian tahu pasir, dimanapun pasir itu pasti ada. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan pasir untuk yang pertama. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi teman-teman bisa cari pasir di jalanan, dimanapun itu, pokoknya di rumah-rumah, di tempat rumah itu banyak pasir. Jadi teman-teman bisa bungkus aja dulu pakai plastik. Jadi teman-teman bisa letakin di kantong kalian. Kalau bisa plastiknya itu yang mudah dirobekkan, teman-teman. Oke. Jadi kalau mudah dirobekkan, kalian bisa dengan cepat membuka dan melemparnya ke begal tersebut. Pasir ini sangat berguna kalau teman-teman saat terdesak, saat pakai motor tiba-tiba ada yang mengejar, teman-teman bisa lempar pasir itu ke wajah begal tersebut. Senjata yang kedua yang ampuh juga melawan begal yaitu air dari cabe. Jadi ini sebenarnya sepele sih, kayak bercandaan, tapi ampuh banget untuk melawan begal, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat air campur cabe untuk menyemprotkan ke begal tersebut. Sebenarnya ini hal sepele, tapi ini bisa menyakitkan bagi begal, teman-teman. Teman-teman bisa beli pistol mainan air yang bisa kalian semprotkan ke begal tersebut. Jadi teman-teman bisa membeli pistol mainan yang bisa diisi air itu, mainan anak-anak itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi kalian masukin aja air campur cabe ke pistol mainan itu. Dan kalian bisa letakkan di mana aja, aman juga teman-teman, bisa diletakin di motor kalian. Bisa juga kalian bisa letakin di kantong kalian. Itu sangat sangat aman. Dan dua senjata ini teman-teman tidak perlu menggunakan surat izin dari kepolisian
dan ini aman dari undang-undang. Dan senjata dua ini sangat ampuh sekali bagi teman-teman yang ingin menjaga diri teman-teman dari kejahatan. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Kalau kalian suka sama video saya ini, jangan lupa subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Dan like dan share. Oke, sampai ketemu di video-video yang bermanfaat yang berikutnya.